Wortel guys, ayo jatuh. Cuci dulu. Masukkan lagi. Ya, masukkan semua bahannya. Di air yang belum mendidih, tapi kompornya udah nyala. Nah, semua sudah masuk kan bahan-bahannya. Kompor juga sudah dinyalain dari tadi. Setelah itu kita tutup, kita tunggu dia sampai mendidih. Lalu kita rebus selama 1 jam. Setelah mendidih, lalu kita rebus selama 1 jam dan harus ditutup dengan kompor yang sedang. Inilah hasilnya, bisa diminum hangat dan juga bisa ditaruh di kulkas, bisa seminggu lebih.